So, during this tour, I heard a lot stories about sexual violence against women. And it made me angry 100%! See the sign. It made me angry too. Yes. Yeah. And we want to express the emotion through this song. Oh. Okay. Let's go. All right. Yo. Semuanya, kembali bersama aku Didi dan selamat datang di channel YouTube aku Didi Lejawane bagi kalian yang baru saja bergabung. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah support channel YouTube aku. Masih dalam nuansa Natalan, aku ingin menyampaikan selamat merayakan Natal kepada saudari dan saudaraku yang beragama Kristen dimanapun kalian berada. Semoga perayaan Natal tahun 2022 ini lebih berkesan, lebih gembira untuk kalian semuanya daripada tahun sebelumnya karena masih dalam nuansa COVID, pandemi ya. Dan aku berharap juga bahwa kebahagiaan juga kedamaian selalu bersama kita semuanya. Amin. Ya. Oke, di video ini aku akan mereview atau mereaksi sedikit tentang sebuah lagu yang dibawakan oleh Voice of Pachaprot. Tiga personelnya ini sangat unik, tiga cewek yang pakai jilbab ya. Mereka berasal dari Garut, Jawa Barat, kalian tahu semuanya itu. Dan mereka masih muda sekali, tapi talentanya sangat bagus sekali. Performanya juga sangat bagus. Judul lagu itu yang dibawakan mereka ini sangat menarik perhatianku, yaitu Perempuan Merdeka Seutuhnya, atau disingkat dengan PMS. Ya. Jadi, seperti apa sih latar belakangnya diciptakan lagu PMS ini? Tonton terus video ini, jangan kemana-mana, aku akan kembali setelah yang satu ini. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game. Life, have no shame, there's no time for the pain. All right. Yo. Lagu Perempuan Merdeka Seutuhnya ini ditulis oleh Aba Erza, atau diciptakan oleh Aba Erza tahun 2017, berarti sudah 5 tahun yang lalu. Tapi sebelum aku mereview lebih lanjut, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang pernah memperhatikan bahwa di channel aku ini ada full video konsernya VUB saat mereka melakukan konser di Geneva, Swiss. Kalian mungkin bertanya-tanya seperti ini, kenapa video full version konser VUB yang ada di Geneva itu sudah tidak ada lagi di channel aku? Wah, jujur nih guys, video yang full version itu di take down oleh YouTube atas permintaan dari manajernya VUB dengan alasan bahwa aku melanggar copyright mereka. Padahal, ya, kalian tahu bahwa aku sendiri yang merekam video itu. Kemudian, merekamnya itu tidak hanya saat mereka konser, tapi sebelum mereka melakukan konser, atau sebelum konser itu dimulai, saat konser itu berlangsung, dan juga aku sempat mewawancarai beberapa penonton setelah konsernya usai. Itu semua pakai HP aku sendiri, pakai stabilisator aku sendiri, juga aku mengeditnya, mereview supaya teman-teman yang
tidak berada, teman-teman Indonesia yang khususnya tidak berada di Jenewa saat itu bisa tahu reaksi penontonnya itu seperti apa gitu. Tapi hasil dari semua kerja sukarelaku untuk membuat masyarakat umum tahu bahwa hey, ada rockers dari Indonesia nih, semuanya cewek berjilbab melakukan konser di kota Jenewa, itu tidak berarti gitu ya bagi manajernya VUB gitu. Kenapa demikian? Ya karena endingnya video yang full version itu di take down oleh YouTube atas permintaan manajernya VUB gitu. Padahal aku sendiri yang melakukan record, yang melakukan interview, yang melakukan editing segala macamnya gitu. Dan klaim ini dilakukan oleh manajernya VUB bulan lalu. Dan kemudian untuk merespon klaim ini, aku melakukan counter notification gitu ya, seperti itu, menjelaskan bahwa video ini aku sendiri yang buat, aku sendiri yang edit, terus melakukan interview dengan para penonton, juga membuat masyarakat umum tahu bahwa ini patut untuk disebarluaskan, bahwa pesan-pesan dari lagu VUB ini sangat manusiawi dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu semua aku sudah lakukan, sudah aku berikan alasan-alasanku kenapa video itu harus ada di channel aku gitu kan. Namun jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh YouTube kepada aku, yang aku kasih jawabannya dan dikirim oleh YouTube kepada manajemen VUB, tentunya seperti itu, kemudian dikembalikan kepada aku, jawabannya instan, otomatis, dalam bahasa Jerman. Dan aku heran, ini kan penjelasannya dalam bahasa Inggris, kenapa dikirim balik dalam bahasa Jerman? At least aku tidak ada masalah dengan bahasa Jerman karena dulu aku kuliah dari S1 sampai S2 di kota Basel di Swiss, yang semuanya berbahasa Jerman kehidupannya, ya, kehidupan sehari-harinya. Jadi aku mengerti dan aku belajar bahasa Jerman juga waktu itu. Kemudian aku kirim itu counter notification yang pertama. Kemudian yang kedua, aku kirim alasan-alasanku kenapa video itu seharusnya ada di channel aku gitu kan. Dan aku sesuai dengan anjuran dari YouTube, aku boleh kirim email ke manajernya langsung karena itu tertera emailnya setelah aku kontak klik gitu salah satu linknya. Aku kirim ke beliaunya, menjelaskan bagaimana ini seharusnya menjelaskan alasan-alasan aku semuanya. Aku sih merasa itu perfect sekali dengan penjelasanku dan make sense gitu ya. Lagi-lagi jawabannya otomatis dengan bahasa Jerman, aneh tapi nyata. Kemudian aku kirim email ke alamat emailnya beliau. Kemudian juga aku secara pribadi kontak atau kirim beberapa message ke IG-nya beliau. Tapi sampai aku membuat video ini, aku belum mendapatkan jawaban dari YouTube maupun dari manajernya VUB. Jadi aku sih gak apa-apa kalau misalkan memang seperti itu cara bisnisnya manajemennya VUB gitu kan. Tapi ya istilahnya kayak habis manis sepah dibuang gitu kan. Karena dulu sebelum VUB terkenal seperti saat ini, kita para YouTuber atau teman-teman semua pada share, membagikan video performance dari VUB agar masyarakat umum tahu bahwa ada nih, ada rockers cewek yang berjilbab yang membuat atau melakukan music performance sangat bagus nih, kita harus dukung gitu. Jadi sebelum mereka sangat terkenal, kita semua membuat VUB terkenal gitu kan. Dan hingga sekarang full video versionnya itu di take down oleh manajernya VUB karena VUB sudah sangat-sangat terkenal. Dan setelah konser dari Jenewa, mereka melakukan konser kemana-mana-mana. Dan tahun ini
ya, kalau kalian masih ingat bahwa VUB ada konser di Jerman, di Wacken Jerman. Itu sangat keren sekali mereka. Anyway, terlepas dari sistem kerja manajernya VUB, aku sih tetap berharap bahwa video full version itu akan dikembalikan di channel aku, sehingga teman-teman semua tahu gitu kan, seperti apa sih konsernya VUB di Jenewa itu yang version fullnya ya. Dan kalaupun tidak ada jawaban dari mereka, ya aku nggak apa-apa sih, tapi aku at least tahu, oh begini toh apa namanya kerja atau cara manajemennya VUB berbisnis gitu. Baik, sekarang aku akan lanjut mereview lagu dari VUB, yaitu Perempuan Merdeka Seutuhnya. Kenapa sih lagu ini dibuat? Apa sih yang melatar belakangi lagu yang melatar belakangi diciptakannya lagu Perempuan Merdeka Seutuhnya atau PMS? Pernyataan personil VUB yaitu Masha yang dikutip oleh parapuan.co, itu apa namanya pewarta online, dimana Masha menyampaikan sebenarnya lagu tersebut jadi bentuk apresiasi pada perempuan yang berani mendobrak stigma dan berani menentukan sikap atas tubuh dan kehidupannya. Ini sangat dalam sekali maksudnya ya. Dari pengalaman pribadi para personel VUB dalam penciptaan lagu Perempuan Merdeka Seutuhnya ini, mereka juga terinspirasi atas sebuah buku ya, sebuah buku yang ditulis oleh Feby Indriani dengan judul Bukan Perawan Maria. Buku ini terdiri dari 19 kalau tidak salah 19 cerita pendek atau cerpen. Ya, Mbak Feby ini menulis cerpen ini sangat keren sekali intinya ya. Jadi dia menceritakan tentang seekor babi yang ingin menjadi mualaf. Kemudian lebih lanjut, buku cerpen ini mengajak para pembacanya agar berpikir gitu. Sebenarnya apa sih yang lebih baik dilakukan oleh mereka yang beragama daripada sekedar memahami agama itu dari covernya saja. Kerennya lagi guys, buku yang ditulis oleh Mbak Feby Indriani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Itali, yaitu Non amica la Vergina Maria ya, dan diterbitkan oleh Ad Editore dan dijual, pastinya ini dijual di Itali ya. Dan buku ini juga sudah pernah dipamerkan di Jakarta. Jadi ini keren sekali. Buku ini menjadi salah satu inspirasi dan juga pengalaman pribadi dalam pembuatan lagu PMS. Keren banget. VUB melalui lagunya PMS ini mengajak kaum wanita agar mereka mau belajar supaya mengerti bahwa stigma yang ada di masyarakat tentang hey wanita itu harus menjadi seseorang yang menurut gitu, terus wanita itu ya harus kerjanya mengurusi pekerjaan rumah tangga saja, dan musik yang yang disukai wanita juga harus sesuai dengan gendernya, itu semuanya tidak benar. Bahkan menurut aku wanita itu juga boleh atau bisa berkarir halnya seperti halnya pria, itu menurut aku. Tapi mungkin teman-teman fans berat VUB dimanapun kalian berada mungkin memiliki perspektif yang lain tentang terciptanya atau latar belakangnya diciptakan lagu PMS ini. Jadi kalian bisa tulis perspektif kalian di komentar
di kolom komentar ya. Dan semoga juga kalian menikmati video performance dari VUB saat mereka konser di Jenewa. Dan juga aku berharap juga kalian berharap bahwa video yang full version itu kembali di YouTube aku setelah manager atau manajemen VUB kirim email agar video yang full version itu dikembalikan di channel aku ya. Dan terima kasih sekali lagi kepada kalian yang sudah support channel aku. Terima kasih juga kepada kalian yang terus dukung video VUB dimanapun kalian berada. Aku Didi Rizavane, sampai jumpa lagi. Salam paceprot.